muda itu harus sering dulu tuh, dasar seperti itu ya. Jadi maksudnya gini nih, jadi antum semuanya nih, antum semuanya posisi terhadap kemuliaan, posisi yang terpaksa. Kenapa? Yang di depan kita adalah apa? Surga, gitu ya. Di depan kita adalah apa? Bersatu dalam Rasulullah. Jadi yakini ini pesantren istimewa, pesantren mulia, maka sambil menuntut ilmu jangan lupa untuk membangun khusyuk dengan Allah, keikhlasan hati. Tapi kalian ini dikirim oleh Allah untuk menjadi pakar-pakar media, ahli media, maka anda akan berkawan, maka anda akan mendapatkan mulia di hadapan Allah. Terus karena Rasulullah, anda akan bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep Ibrahim dari Indramayu. Saya telah mengikuti tes tulis juga sama tes wawancara dengan di Al-Bahjah, Media Al-Bahjah. Nah, saya senang sekali sudah didaftarkan dan diterima interview di sini. Perasaan saya sangat gugup lah, tapi insya Allah maksimal untuk kedepannya. Di sini juga banyak pengalaman tentang pengajian rutinan dan mingguan gitu. Terus untuk tes tadi saya ditanyakan tentang pengalaman apa saja tentang media, dan saya jawab kebetulan di pondok pesantren Kebabakan kemarin saya mondok di Kebun Jambu, saya megang kameramen juga, dan saya ditanyakan tentang dokumentasi, alhamdulillah lancar. Untuk harapan saya kedepannya dari pesantren Media Al-Bahjah, semoga lebih maju, lebih terdepan dari media-media yang asing, dan barokah lah insya Allah. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi لجنات ربي سار الشهيد عند ربه دوما أبد لا نحيد. Saya Arif Nuruddin, mewakili dari panitia pelaksana pesantren media. Insyaallah setelah interview kali ini di pesantren media ini, kami akan sortir memilih yang terbaik dari niat-niat mereka. Kemudian setelah kami pilih itu menjadi 30 peserta. Peserta akan dikarantina selama 1 bulan. Dan insya Allah karantina tersebut kami sudah tentukan, yaitu di daerah Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Semoga dengan pesantren media ini menjadikan media muslimin dan muslimat menjadi lebih berkembang, yaitu salah satunya naungan dari LPD Al-Bahjah, yaitu Al-Mukarram Buya Yahya Zaidul Ma'arif. Sukses insyaallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أبدا لن نحيد، أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان. دربنا درب قويم، دربنا درب قويم بالهدى القرآني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Fakir Media Al-Ghifari dari Humas Multimedia Al-Bahjah mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah dari sekian banyak peserta, mereka sangat antusias untuk mengikuti acara pesantren media yang sangat luar biasa yang diadakan di Lembaga Pengembang Dakwah Al-Bahjah. Mudah-mudahan kedepannya menjadi sebab kejayaan Islam di dunia. Acaranya selesai di pukul 6. Apa? 18 ya, 18.00. Alhamdulillah. Mereka sangat antusias dari berbagai kota, antusias peserta luar biasa, kader-kader muda, semoga menjadi sebab kejayaan.